Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vapers kawan. Di video kali ini kita bakal membahas salah satu varian terbaru dari Snackhead Juice. Ini dia Mr. Puff by Snackhead Juice dan Vape Oi. Ya, ini Mr. Puff by Snackhead Juice dan Vape Oi. Jadi kolaborasi antara Vape Oi sama Snackhead Juice. Di sini keterangan rasanya ini bubblegum strawberry. Oke, kita langsung cobain aja rasanya seperti apa. Tapi sebelum itu, kita lihat lebih dekat dulu dari Mr. Puff by Snackhead Juice dan Vape Oi. Ya, ini dia tampak dekat dari Mr. Puff by Snackhead Juice. Nah, ini ada orang terus makan permen karet. Tuh, di sini namanya Mr. Puff dan ini keterangan rasanya ini bubblegum strawberry ya. Bubblegum strawberry, di sini ada tulisan low nic. Yes, low nic. Jadi ini kayaknya ini 3 mg. Ya, ini 3 mg karena di sini tulisannya low nic. Terus ini ada logo Vape Oi. Dan ini ada ingredients-nya, ada warning-nya, VG-VG-nya ini 6040. Diproduksi oleh PT Distributor Vape Indo Jakarta Pusat Indonesia. Ya, ini distributor didistribusi oleh Vape Oi. Oke. Ini antara kolaborasi antara Snackhead Juice dan Vape Oi nih kayaknya. Langsung cobain aja rasa dari Mr. Puff by Snackhead Juice dan Vape Oi. Ya, setelah torang lihat tampak dekat, sekarang torang langsung cobain aja rasanya ini seperti apa. Ini kita pakai di drop RDA dan modnya kita pakai Asmodus Ultroner EOS 2. Dan untuk settingannya ini kita pakai kapas cotton wix dan coilnya ini kita pakai Alien Optimus. Oke, kita langsung cobain aja rasanya seperti apa. Rasanya ini simpel ya, emang permen karet banget, ini memang bubble gum banget. Oke, Mr. Puff, ini low min ya, untuk low nic. Jadi ini ada dinginnya ini, jadi oke, kita mention dari THnya dulu deh. THnya ini 3 mg. Ini 3 mg, jadi soft. Dan untuk rasanya ini di inhale ini rasa bubble gum. Pure bubble gum. Di exhale-nya itu baru si rasa strawberry-nya itu ada. Di exhale-nya baru si rasa strawberry-nya itu ada. Jadi di inhale itu bubble gum, pure bubble gum. Di exhale-nya itu baru si strawberry-nya itu keluar, tapi bubble gum juganya itu masih ada di situ. Di aftertaste sendirinya pun ninggalin rasa bubble gum. Iya, jadi ini simpel banget nih liquidnya. Terus untuk dinginnya, ini dinginnya. Ini cerita ngomongin dinginnya. Ini dinginnya ini bagi kita ini medium. Dinginnya ini medium. Tapi lama kelamaan dinginnya itu udah mulai turun sih. Jadi hanya pertama aja itu yang dinginnya medium. Tapi lama kelamaan dinginnya itu udah mulai turun, udah soft. Yes. Jadi bagaimana, Mr. Puff? Semua balik lagi teman-teman, silakan coba sendiri. Kita hanya kasih tahu rasanya itu seperti apa, cocok atau enggaknya itu balik lagi ke teman-teman. Ini rasanya ini pure bubble gum ya, bubble gum strawberry, nggak ada lain. Oke, jadi bagi dulu tersikal tentang Mr. Puff by Snackhead Juice dan Vape Oi. Nanti kita rombong udah pulang di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.